Mungkin tak faham pasal Alia dengan Ika. Malam tu bila buat gaduh tu memang terus cut. Am nak clear daripada korang dua directly lah. Okay Alia, you nak drag berapa lama lagi bila you tak okay dengan Hakim? Kenapa Hakim senyum? Sebab live am yang sebelum ni, yang kita live tadi pun you kata you nak single. Tapi bila panggil Hakim, Hakim cakap dia tak nak. So macam mana korang ni sebenarnya? You duk halau-halau si Hakim, you cakap Hakim jangan dengan Ika, jangan dengan Ika. You nak macam mana sebenarnya? Tak nak, nak single. Apa dia? Nak single. Nak single? I lebih prefer seorang daripada ada orang. Sebab dahulu pernah menyakiti. Sekarang I dah tak nak dah. So tak nak Hakim lagi? Tak nak, ambil lah. Okay, jom. Dia tak nak Hakim sebab aku pun kat agak balik lah. Tapi okay, siapa nak bercakap dulu? Soalan tak ada tuju. Okay, Ika. I full stop. Tak nak dah siapa-siapa. Kita tengok dia cakap tak nak kan. Nanti meroyan pula bila aku dah dekat dengan Hakim. Nanti dia meroyan. Tak kal- dia cakap dia tak Hakim, nak dah nak cakap tak? Nak cakap ke tak nak? Nak cakap angkat. Apa kau tak nak? Kau tak nak? Hakim tetap dengan Alia. Aku nak. Macam mana? Nak apa? Nak dengan kau. Tak, Alia ni dia sedang merajuk. Lepas tu dia cakap dia tak nak, dia single. So tak, dia cakap dia tak nak kan. Tak, dia sebab hari tu kan dia cakap dia nak single. Dia kena nak dengan kau. Kau ambil je lah kan. Eh, bila masa dia cakap? Kau yang cakap time tu. Apalah, sekejap lagi meroyan. Dekat lah soalan lantang kan. Sekejap lagi meroyan lah kat IG lah. Ika tak nak pergi kat Adam ke? Tu lah. Ika tak nak pergi kat Adam ke? Okay, solusi dia macam mana? Korang berbual macam tak habis. Macam mana? The solution is Adam dengan Alia. Eh, sekati je. Mic jauh tu. Ha. Adam, Alia. Tak nak. Hakim baik kat Ika. Itu solusinya. Kenapa kau nak kat Alia pula? Kenapa kau tak nak Ika pula? Sebab aku memang dah dengan Alia. Ya, Alia. Tak. Alia juga tak. Sebab dia tengah merajuk. Dua-dua, you pun tak. Adam pun tak. One by one. Okay, okay. Tak nak. Dua-dua tak nak. Semua tak nak. You pun tak nak. Semua tak nak. Kat air mahal. Aku stres lah. Tak ada pendirian. Tak, dia tengah merajuk Ika, kena faham. Tak, tak merajuk. Tak, tak merajuk. Kan, masa first you cakap, saya single. Saya single, saya single. Ha, apa? You yang cakap tak, je, I cuma nak gurau. Pasal apa je korang gaduh? Gaduh sebab apa je? Ha. Itu orang gaduh sebab Alia jealous sebenarnya. Hakim cakap dengan Ika sekejap je, tanya pasal kerja dia, ya, merajuk. You pula, okay, saya cakap dengan you kan. Okay. You pula kalau kalau lah bergaduh, sikit-sikit nak upload story. Sukati I lah. Lah, you memang jenis dengan siapa-siapa relationship, you akan upload story eh. Cerita satu dunia yang gaduh dengan dia. You tak puas hati, you upload story. You tak puas hati dengan I, you upload story. Tak suka update kat orang sendiri. You memang suka update eh? Uh-uh. Nak gaduh dengan orang. Update. I dah putus, update. Dah. I tengah gaduh, update. Aku nanti dah get back balik, terpaling bahagia. Apa? Dah gebet balik tu paling bahagia. Post story manja-manja. Am perasan tak ayat dia? Ayat dia semoga bahagia dengan orang tu. So kat situ Hakim fikir okay dia jealous ni. So tak apalah kita pujuk lah. Tak, aku buat apa je? Aku buat apa je? Pasal kita bercakap, bercakap berdua tu. Alia kan jealous. Allah. Tak, aku tak faham. Apa yang aku buat sampai dia nak jadi macam ni? Jealous sangat ke? Tak, bukan pasal Ika, pasal Hakim. Sebab time tu aku baca kat story dia. Kalau tak ada kena mengena dengan aku, kenapa dia cakap perempuan tu? Sebab dia jealous, dia tak cakap ada, pasal Hakim. Ada. Faham, baca tak? Tak, baca story tak, betul-betul tak? Ya Allah. Ha, baca tak habis. Kan? Lepas tapi tu, tak perlu pun pina kaitkan perempuan tu. Faham tak? Yelah. Tak mention nama kau pun. Habis tu siapa perempuan tu? So, okay, okay tak apa. Dia cakap pasal Hakim. Tak, ya aku tahu dia. Ya, ni dengar ni. Dengar ni Ika, dengar ni. Dia cakap dia gaduh dengan Hakim, dia jealous dengan Hakim sebab Hakim cakap dengan Ika. So dia mention lah semoga bahagia dengan perempuan tu Ika lah. Ya, tapi ha, dah cakap Ika. Buat apa nak marah? Tanya Ika lah. Ha. So cerita perempuan tu dia tanya Ika lah. Ya, dia jealous dengan Hakim. Ya, tapi aku apa tak, tapi-tapinya kelik. Ya, masanya bercakap pun tak boleh ke? Ah tu aku tak berhati. Bercakap sikit pun tak boleh. Tak apalah, itu biar Hakim. Biar Hakim, biar Hakim yang settle, okey. Memang susah. So biar Hakim yang settle dengan Ika, okey. Asal pula. Okeylah, tak apa Mia cakap dengan Hakim. Dia nak tadi. Dia nak tanya Alia, nak tanya Alia. Okey, tanya dia. So Alia nak break dengan Hakim sebab Hakim cakap dengan Ika je ke? Ha. Tak munasabah. Tak nak dah. Malas. Malas. Malas ada relay. Eh, orang dah cakap. Kalau dia malas ada relay, dia malas ada relay. Biarlah dia berkawan dengan Adam. Siapa lah dia malas nak layan kau? Dia tak malas. Malas juga. So, Adam macam mana? Nak cermin tak? Hakim dia ambil kat tandas? Nak.
Tak boleh kan? Kalau tak boleh kau jangan cakap lah. Adam. Abim pula nak tanya Adam. Apa yang Adam faham pasal perasaan perempuan? Yang Adam nak sangat bahagiakan Alia, tapi nak tahu apa yang Adam faham sangat perasaan perempuan. Sebab kalau Adam faham, Adam takkan buat orang macam bagi orang catch feeling apa semua tu, and then layan okay apa semua, tiba-tiba tetap tak nak pun kat orang tu. Tapi Adam macam terpaling faham perasaan perempuan. Dia tak suka satu. Hah? Avinten? Dia pun sama, tak suka satu. Bisi, perfect. Dah. Kenapa ni? Tak, Im tak cakap kau pun sama tak cukup satu. Cakap kat Syah. Dia memang tak. Hai. Dia cakap dekat Adam pandang. Jagi. Jangan borak orang ni. Adam tak ada jawab kan benda tu. Adam tahu tak? Orang yang selalu ada dengan Adam, yang tunggu Adam ni, dia takkan selamanya ada dengan Adam tau. If orang tu one day dia pergi, dia takkan kembali dah dengan benda apa yang dia ada sekarang ni dengan Adam. Apa yang dia tahan dengan Adam sekarang ni. Maksud Awin apa? Maksud Awin, Adam tak nampak lagi ke? Awin tunggu Adam apa semua. Yelah, Awin tahu Awin sendiri cakap untuk jangan kacau Awin, untuk move on apa semua. Tapi Adam tak nampak ke benda tu? Jangan bersuara lagi. Bagi Am bercakap pasal Adam, Hakim, Alia, Ika. Tadi Awin tanya apa dia tak faham perasaan perempuan. Okay Adam, soalan Awin simple je. Awin cakap Awin nak kahwin dengan Adam. Tapi sekarang, Adam tak nak menjawab. Okay. Susah ke nak jawab soalan tu Adam? Sebab? Susah sebab dia melayan. Sebab dia melayan? Melayan macam mana? Kenapa? Susah nak jawab sebab Adam tak faham soalan. Adam, soalan simple je. Soalan dia cakap tadi, dia kata Adam ni tak faham orang sekeliling Adam. So, bila ada orang suka dekat Adam ke nak berkawan dengan Adam, Adam tak nak. And maksud Awin tadi, yang detail tadi pasal dia tak nampak kan seseorang tu kan. Lepas tu, tu je lah kan. Dah lah Adam dengan Alia sekarang ni, ada kata nak berkawan dengan Alia. So, macam mana Adam punya selection macam mana ni Adam? Dan Adam nak orang yang macam mana sebenarnya? Adam suka perempuan yang macam mana sebenarnya? Sebenarnya semua dah tahu. Semua dah tahu dah? Apa? Aku cakap dia, kenapa kau cakap dia? Comel kan gaduh. Gaduh nanti lama-lama. Okay, dia gaduh satu. Nak cakap ke macam mana korang ni? Korang tak cakap ke mic ni? Korang nak gaduh siapa ni? Aku tengah tengok je situasi korang ni sini. Okey lah. Senang cerita kita buat conclusion macam ni lah. Okey, Hakim, Alia, Hakim nak teruskan tak? Alia, nak teruskan tak? Cakap lah, teruskan ke tak? Nak. Cepatlah cakap. Cakap lah bagi ayat sweet dulu dekat dia. Bagilah. Soalan am simple je Alia. Bagi je lah. Soalan am simple je Alia. Alia, soalan simple je. Jawab. Nak ke tak? Perempuan kalau diam dia nak. So, mic tak pernah tunjuk. Ah, tanya Alia ni. Cepat Alia, jangan buang masa lah. Kau nak Hakim ke? Cakap lah. Aku salah aku pula. Cakap lah. Tak tanya, aku tanya kau pula. Susah faham sangat. Alia nak Hakim ke tak? Tak, aku tanya kau ni. Am tanya Alia ni. Aku tanya kau ni. Kau nak Hakim? Alia. Nak. Aku nak Hakim. Nanti gaduh mention nama aku lah. Tak sebut langsung. Aku cakap perempuan tu je. Ha? Tak, soal ni. Okay, so sekarang ni Alia macam ni? Alia nak Hakim? Nak. Confirm? Confirm. So, stay, kau tak boleh kacau lah. So, jangan kacau-kacau lah boyfriend aku kan? InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Kalau soal kerja, takkan tu pun nak marah. Tak ada kena-mengena. So, jangan ada isu dia ni ke lepas ni? Tak ada. Tak boleh. Memang tak boleh. Kenapa tak boleh dah. Ya? Kenapa jangan tak boleh dah. Alia. Tak ni langsung tak boleh cakap. Alia, you set the rule ke? Alia, saya tak tanya. Tak boleh. Macam tu Alia. Tak boleh borak sikit pun Alia. Tak boleh. So, tak Ilya tak kalau Ilya borak dengan orang lain pun tak boleh lah, macam tu. Ai tak bagi, ai halang. Ilya pun tak bagi ai borak. Ai lah. Tak kisahlah macam mana kata satu team. You kenapa ni? Tak nak berbuah dua kali. Tak, I simple tanya. Kita orang ni siapa dekat you? Orang luar juga. So, Ika ni still orang luar juga. Bukan team. Ika orang luar. Apa nampak you? Kalau betul lah kan, dia nak berbaik dengan I nak berbaik dengan dia dah lama tau. Tapi dia still macam ni. Dia buat I. Jap, lupa ke time tu kat atas aku dah nak berbaik dengan kau. Lepas tu kau tak nak sebab aku dah, bila aku bercakap dengan Hakim kau jealous. Bila masa time baik awal-awal hari tu aku nak tak, berbaik dengan kau. Masa tu aku cakap okey boleh je berbaik. Yelah hari tu memanglah tak ada. Lalu kau cari gaduh dengan aku. Baiklah cakap. Tak, masa tu tentu kat atas.
Tentu aku dah, aku cakap nak baik ke? Ah, okey. Orang yang cakap dengan perempuan lain. Kawan dengan Adam. Kawan, kawan, kawan je lah. Tak payah lah ni, lebih-lebih. Kawan je. Hei, dia ni. Ada Awil tu. Tengok sikit Awil tu. Adam, Adam kena faham konsep hubungan kawan. Kawan, Alia okey. Dengan semua orang Alia kawan. Okey? Okay. Ya, dengan semua orang Alia kawan. Kalau tapi, nak kawan dengan semua orang? Tak boleh. Dia buat boleh. Dia buat dia ni gatal lah. Habis tu kau tak gatal? Kau, itu dulu kan ex aku memang lah. Tak, maksudnya kau cakap dengan lelaki boleh lah. Pasal akhirnya nak cakap dengan perempuan tak boleh. Apa benda? Apa yang aku cakap dalam post tu, perempuan tu, aku tak mention siapa-siapa pun. Maybe, lagi? Maybe dia ada orang luar ke apa ke. Kau tak tahu aku ada berdua okay, dengan dia. Tak. Aku tahulah dia apa okay. Situation aku dengan dia. Kau tak payah nak masuk campur sebab ini aku punya relay dengan dia. Okay? Oh, okay. So, apa-apa problem pun aku dengan dia pun, kau nak masuk campur kenapa? And kau pun rasa macam, oh aku cakap mention nama kau lah perempuan tu ya? Ya? Okay, yeah. Okay jap, aku nak, okay aku pula nak cakap. Okay, cakap aku pula nak cakap. Kau cakap tak mention nama aku ke apa ke. So tak ada isu lepas ni. Sampai nak update screenshot. One by one. Anna update screenshot lah apa semua, tulis apa semua. You diam. One by one. Diam. You diam. Sama-sama cakap. Tak, you nak masuk masuk campur hal lain apa hal? Dia dah habis cakap kan? Sorang-sorang. Time aku nak ni. Dia nak cakap, you potong. Ah, aku dah tak nak cakap dah. Boleh. Okay. Okay, aku pula nak cakap. Kau cakap tak mention siapa-siapa kan. Okay, lepas ni bila aku bercakap ke apa ke dengan Hakim, kau jangan nak ada isu jealous ke apa. Kau cakap tak mention siapa. Asal aku tak nak layan. Kalau kerja, cakap profesional. Tak ada apa. Dah habis cakap tu? Dah. Alia. Tak ada benda yang cakap. Counter. Tak. Eh, ini cara counter you kenapa? Diam lah. Kenapa macam ni? I dengan you pun tak settle lagi. I dah settle dah. Ada settle dah. Okay, settle. Ada settle. Settle. Okay. Counter lah. Kata betul sangat counter dia. Kata betul. You tak ada hak nak marah I. Apa yang tak ada hak? Ada tak ada hak bagi nak marah dia ruang, I. Bagi dia ruang. Dah cukup. You tak ada hak nak marah I. Dua kali je potong cakap dia. Ni orang dah bagi cakap tak cakap pula. Tadi bila aku cakap dia nak potong-potong. Wow, hebat. Kau yang tak faham. Okay, dah senyap semua. Apa pandangan you pasal I? Apa pandangan you tentang semua orang? Apa yang you nampak? Siapa kami dekat you? Siapa I dekat you? Siapa diorang dekat you? Dan siapa Ika dekat you? You boleh suruh I diam. You tak nak dengar Ika cakap. You boleh jealous dengan Ika. Macam I cakap, selagi I ada kat sini, you habis. I habis. So apa? You habis. Apa dan siapa I di mata you? Masalahnya kes ni tak ada kena-mengena dengan Am. Siapa I? You musuh I. Dah, puas. I tak cakap puas ke apa. I jadi macam kecewa gila jawapan ni. I macam entahlah apa yang ada di kepala you, benak kepala you, sampai you boleh fikir Ika tak boleh dengan Hakim. Tak boleh. I you tak nak dengar. I tak tahu apa lagi yang nak cakap kat you. Kalau betul cakap siapa perempuan tu, kalau perempuan luar tu, I faham lagi lah ya. You nak cemburu ke apa, lantak lah. Ni you ajak dia break sebab Ika. I tak cakap Ika pun. I sebut perempuan tu, bukan siapa-siapa. Tadi dia baru cakap nama you. Dia yang cakap, I tak mention apa-apa pun. Dia assume yang I cakap nama dia. Okay, jadi you nak cakap perempuan yang luar bukan Ika lah. I nak tahu. I tak tahu. Ika tak apa, I nak confirmation je. Tak, I cakap je. So, perempuan tu Ika ataupun orang luar? I tak cakap in details. Yang okay. Tahu both of okay, kita bagi general lah. Dalam team ke tidak? Both. Maksudnya Hakim lah yang ramai. Dalam tim ada, dalam luar ada. Dia cakap boh. Betul? Hakim setuju lah statement dia? Hakim dah baik lah sekarang. Ha? Hakim setuju lah statement dia? Kalau itu Hakim dengan Alia je lah tahu. Maksud ni betul lah Hakim memang dalam tim ada, luar pun ada. Tak, tapi sekarang ni dalam tim, saya tak galak aku nak marah bergaduh dengan Ika. Kenapa you nak masalah ni time masuk kat ni, boleh tak? Gatal, geletis. Boleh tak sekali? Ah, dah tu. Dah, lebih-lebih kat kau. Buat jelis. Buat jelis pun bukan jenis kau punya. Kan. Kalau Hakim ni tak layan. Kalau Hakim tak layan perempuan, kita tak, dia orang tak akan gaduh. Kalau dekat booth, aku kena pakai retri lah. Kalau Hakim tak layan nama perempuan, korang tak akan gaduh.
Betul tak? Macam macam yang kau faham lah. Hakim baru buat pengakuan tadi. Okey, dia sini lah. Hakim dah. You gelap, memang gelap. Hakim, you baru buat pengakuan. Kejap, kejap. Dia sini lah. Ni hal kita dua, tolong lah. Ni hal kita dua. So, bagi kita settle. Hakim. Jangan. Ada bukti. Tak, dia macam Alia kan, Akin kan friendly, Alia pun friendly. So kat situ bila dah sama-sama bukan balas. Dia bila dah tak, bila dah declare couple ni, jealous. Awak ni, pun jealous tahu ni. Kan saya kan banyak kawan lelaki, cabin crew saya, apa semua. Memanglah awak, saya awak nak tak nak itu kerja saya. Saya kena teruskan. Tapi lah, awak pelik pula kan. Aduh. Kecap. Kau cakap itu kerja kau. So ni aje dari nak cakap dengan aku ke apa? Walau comelnya ambil lah. Okay, jangan marah pula eh. Yelah, okay lah. Nak cakap dengan okay, dia, cakap lah. Ni nak cakap dengan dia. Korang dua dah cakap baik-baik. Korang dua tak nak break lah ni. Tak, sekarang ni sebab saya marah dengan you. Okay, so you gaduh pasal you cakap dia ada perempuan luar dengan dalam team. So sekarang ni dah settle lah. You nak couple balik lah. Tak ada gaduh-gaduh. Macam tu. Lain kali jangan jadi. Ayah, aku malak. You kan nak jadikan cerita. Kita cerita. Ya, yeah, lepas tu you buka story buat apa gaduh-gaduh. Nak tunjuk apa story. Psycho-nya. Psycho-nya. Psycho-nya girlfriend Hakim ni. Dia manja. Manja? Ni psycho tau. Kau manja tau. Sebab nampak muka merah dia kan? Sebab tu laki cakap pada awal dia merajuk. Merajuk apa psycho ni? Merajuk. Okay, cerita dia nanti you tulis caption je dia. Tak angkat tangan. Ha? Psycho. Tak ada, nanti you tulis caption tajuk reaction Ika bila ada cakap single. Apa? Ada cakap dia tak betul. Tak, dia merajuk. Tolong bertenang. Apa yang cakap tak betul? Tukar. Tukar. Tak payah. Bahaya. Tukar. Bagi mic. Alasiannya Hakim pula. Ayah tak tahu nak cakap apa lah. Alia, I rasa you memang kena bawa sekretari lah. You nak ke? Sekretari? Nak? Sekretari. I bagi security lah you. Okay lah, tanya pendapat korang semua lah. Simple je. Okay, apa yang nampak Alia ni dia tak tahu apa yang dia dalam dunia dia. Sampai dia boleh tukar karakter dia jadi tak betul lah, betul lah. Dia merajuk. Okay. Okay, betul tak cakap yang ni dia berhalusinasi? Cuba angkat tangan. Okay, kita tengok. Siapa yang angkat tangan? Dia berhalusinasi. Kita tengok. Tak, tinggi sikit, tak nampak. Berani masuk. Jangan nak psycho kawan. Cakap benda jujur je. Jangan backup kawan. Alia ni macam nampak kadang-kadang dia macam bimbo pun ada. Bimbo tu apa? Bimbo tu macam adenan sempit kalau pernah tengok video ni. Ya kot. Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang layak okey, kadang-kadang marah. Tak, you okey ke tak ni sebenarnya? You apa masalah ni? Tak, itu bukan main gaduh dalam group. Lepas tu gaduh dalam ni, sekarang ni dah okey balik dengan dia. You okey tak Ika ni? Ika ni you okey ke tak sekarang ni? Aku nak tahu tu je. You okey tak dengan Ika? Aku nak tahu tu, angguk ke tidak? Akin jawab. Akin jawab. Soalan tanya kat Alia, Akin jawab. Bagi mic. Eloklah kau dua ni. Akin jawablah. Dia tak okey sebenarnya, dia jealous. Tak perlu pun Akin jawab. Akin. Ke Akin ni Alia ni? Alia? Ya Allah. Alia ambil mic ni. Ha, bagi elok ni. Ha. Ambil. Alia, apa yang awak nak sebenarnya? Orang tanya Alia, kau dia. Satu je, saya tak nak semua masuk campur. Sebab tu saya tak kisah pun you nak cakap saya bimbo ke apa ke, aku bodoh ke, aku bangang ke. Siapa I don't just ni tu. Bukan saya cakap. Lepas tu you cakap apa? Saya apa? Dok, saya tak tahu apa maksud bimbo pun. Sebab tu saya cakap I tak suka. I tak suka apa, when you leader tapi you cakap I psycho apa semua. Macam you ni nak burukkan I depan orang. I tak burukkan. Tak buruk pula dah. Tak apa tapi, I tak kisah okay, you nak cakap apa ke. Semua nak cakap apa. That's why I cakap I seorang. I tak kisah apa. Baik aku ni seorang. Okay, kenapa I cakap be psycho? Okay, pertama, you bermain dengan perasaan. Contoh, tadi you cakap okay, you okay, you okay dengan Ika. Tiba-tiba you cakap tak okay. I tanya you, team ke orang luar? Both. Sebab okay. I malas lah nak cerita. You faham tak? Okay. I malas nak cerita. Okay. Tapi
Tapi kau dah buka dulu kat story IG. And kenapa nak perlu kemuka kat sini pula? Perempuan luar tak ni? Tak perempuan marah. Luar siapa? Siapa perempuan luar? Tu, tanya tu. Okay, okay, Alia, Alia. Okay, Am tahu. Tapi Am nak tengok buka dalam mulut Alia sendiri. Tak siapa perempuan luar? Tak say lah, Len. Tak say? Tak say. Jaga aib. You marah dekat dalam tim ke orang luar sebenarnya? Ke you patut marah si Hakim ni? Marah Hakim je. Hakim kenapa lah awak ni? Naik bulu sangat. Dia dah berubah. Syah? Cik, kenapa awak naik bulu sangat ni? Awak bulu awak tu tak boleh ke awak duduk diam-diam? Bergerak-bergerak. Tahu. Fatimah, Salihah. Ramai. Dah betul ada Wiyah. Ha. Isma, Asyaroh. Nama-nama ni asalah comel sangat tu. Salihah, Fatimah, Khadijah. Okay, okay. Macam ni lah. Sekarang ni, okay, macam ni lah. You marah Alia tak dengan Alia settlekan masalah Alia dengan Hakim. So, baru kita orang buat decision untuk next content. Ketemu kita di lain hari. Sekarang ni Alia, nampak saya cakap? Bila saya panggil you psycho, you marah saya. Saya bukan buruk kan you. You bagi jawapan yang tahu tak memening cepat kepala saya. Nak cepat habis. Bagi kita orang settle berdua-dua. Tadi you cakap, saya tanya soalan simple je. Lepas-lepas saya tanya semua ni, saya tanya balik kat you. Okay, siapa saya dekat you? Tiba-tiba you jawab apa? Musuh. Tak ke pelik tu? Jawapan you tu yang sayang membuatkan saya jangan Alia. Tengok. Sayang. You. Alia, Alia, mengucap dia. Kita bergurau, susahnya lah. Asal you cepat. Bila I cakap, you macam deep up. Wah, tak, buka-buka, tak ada. Dapat, dapat cair. Meltingnya, ada cakap macam tu. Tak ada cair lah, tak ada cair lah. Tak ada. Meltingnya. Tak ada lah cair. Syah cakap pasal ni, dah tadi bersuara Syah. Aku nak cakap lah Syah, dia geram lah Syah. Daripada buat ni, kita happy lah kan, buat lah macam. Kita happy lah ni. Sayang? Ya Allah, ya Tuhan ku ni lah. Nampak melting, Allah meltingnya. Okay, kenapa you boleh terlintas cakap musuh? Kenapa you terlintas berubah karakter? Kenapa? Apa tadi you cakap? Kenapa you boleh berubah karakter you macam ni? Sebab saya bukan jenis yang macam sekejap sedih, sekejap happy, sekejap marah. Tak tahulah apa dia. Dia macam tu, multiple task macam tu. Task? Takut. Multiple tiles. Multiple tiles. Macam tu aja. Takutlah kelakar. Ada buat orang Fatimah. Cuba menghibur. Alia, you kelakar lah. Aku tak takut Alia, aku takut Adam. Kenapa Adam? I'm okay lah. Dah. Jangan gaduh lah. Alia kenapa? Aduh. Nak Alia sorry. David, no. You just sit there. Okay, Adam. Boleh sedih lah tengok Alia. Aduh, sedih pula dah. Tak sedih mu ni. Sedih tengok Alia sebab nampak macam Alia ni masalah mental sebab aku tak ada masalah mental. Dari segi apa? Mental? Emosi. Emosi? Okay. Alia banyak emosi dengan Hakim. Sebab kata pun tak ada. Betul. Macam nak buat happy lagi nampak. Nak tutup kesedihan. Sebenarnya Hakim banyak sakitkan hati Alia kan? Tak dengar. Mic drop ni sikit. Sebenarnya Hakim banyak sakitkan hati Alia kan? Tak, dia macam memahami. Macam tu. Itulah nak cakap ni. Aku minta maaf kat Awin. Ada nak tahu kat Awin? Sebab apa yang dia cakap tu ada terasa. Apa yang Awin cakap? Cakap nak mic. Angkat tangan. Adam terasa apa? Yang mana? Maksud Adam, Adam faham apa yang Awin cakap. Faham sebab benda tu memang Adam buat kan? Ya. Tak tahu lah, Awin tak tahu nak cakap apa. Bagi si Awin, Awin dah habis tunjuk kat Adam yang Awin nak kat Adam. Tapi Adam tu tak nampak Awin. Saya rasa kali ni memang betul-betul Awin kena move on lah. Adam. Oh Adam, kau tak nak try berkawan balik ke dengan Awin? Sebelum ni kan kau rapat juga dengan Awin. Kau selalu kacau dia semua. Tak nak try? Boleh, kalau nak aku kawan dengan Awin. Tapi jadi, kau nak berkawan balik tak dengan Intan? Berkawan balik dengan Intan? Intan sekarang dia rapat dengan Syah. Betul tak? Apa dia? Dia rapat dengan Syah. Dia rapat dengan Syah pula? Siapa? Intan? Mata partner tu rapat betul? Rapat betul.
Serius ah? Tak ada putih. Ada pun kau nak. Saya putih. Ada. Mana makan sekali kan? Yalah, yalah. Mana makan sekali kan? Eh, ya, saya banyak bukti. Saya tengok Syah dengan Intan ni memang belakang. Diorang kan kata pandai, so belakang pun rapat juga. Biasalah tu berkawan. Biasalah tu bermula dari kawan kan. Okay, last confirmation. Okay, Alia dengan Ika dah okay dah? Hakim, Alia, stay relationship. Amin. Okay. Amin. Okay. Amin. Tak ada dah. Okay. Tak ada peli-peli dah. Amin. Kan sebut lagi kan terasa. Orang tanya lain, dia jawab lain. Dah okay belum? Alhamdulillah okay. Oh, ingat ampun. Ha? Apa? Cakap kuat sikit. Cakap lah. Amin, semoga. Kenapa Syah? Cepatlah. Kau cakap apa tadi? Syah, apa dia Syah? Syah, oh, duduk Syah sebelah. Ada tu? Aku nak tanya Rik. Kalau apa Rik? Kalau kau nak aku berkawan balik kau, kau kena berkawan balik dengan sikit. Kau kena berkawan balik dengan kita. Dia macam ni tau. Dulu memang aku rapat dengan Intan. So bila start, ni starting lah masa aku cerita dengan dia dulu. Starting bila Iwan masuk, dia start rapat dengan Iwan. So aku cakap best man win masa tu. So Iwan menang. Last Intan kena tipu. So buat apa aku nak rapat lagi? Lagipun dia dah rapat dengan Syah. Buat apa kau nak paksa aku kawan dengan Intan? Okay, tak apa. Itu nanti. Sayang otak. Banyak ni. Nasib baik you pakai baju warna ungu tau. Kalau pakai lah, hey. Sayang, Kiki ni ada ni, ada cili tu. Tolonglah, korekkan. Oh, boleh. Okay dah, okay dah. Okay. Jaga dia lelok, okay meh. Sampai dia betul eh. Tak, sebab Akin dah tahu dah perangai dia macam ni. So, dah tahu dah. Okay, tak apa. Dah faham dah. Dia macam ni. Kita jumpa next video. Cepat sayang, eh. Bye.